Bahasa Indonesia ini tungku, bahasa Jawa nih Luang. luwang. Nah, tungku bahasa Jawa ini luwang, Mas Anto. Ini teman-temanku, sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan Kiswanto Channel. Lihat kegiatan nih Mas Antok sama Mae di dapur. Aku sore hari. Ini suasana dapurnya Mas Antok. Ini mau persiapan, nggak tahu masak apa. Ini mau nyalakan api di luweng. Namanya luweng. Luweng. Nah, itu nyalakan api nih, Mas Anto. Jadi, kadang yo pakai luweng, kadang pakai kompor gas itu. Itu kompor gas itu waktu masak untuk dadaan. Nah, ini ndak dadaan, ini ngantai, ini nyantai pakai ini teman-teman, pakai di luweng. Pakai di luweng soalnya yo pengiritan ambil loh. ngirit Iya. gasnya loh. Nanti sanwe pas mau lebaran, pas lebaran habis gasnya. Coba cari neng di terusan loh. Masih itu toko tutup. Tokonya tutup, gas itu kan yo agak-agak susah. Ini cara menyalakan apinya untuk kayu bakar. Kalau teman-teman belum tahu, ini pakai belerak dulu. Mas Anto ini sudah ahli ya nyalakan, sudah terbiasa. Nah, itu. Nanti cepat nyala karena kayunya kering-kering kabeh, Mas Jo. Kering ini kayunya. Iya. Sudah lama. Kelewat kering ini sebenarnya. Jadi cepat nyala nih, teman-teman. Sudah juga nyala nih. Nah, itu sudah mulai nyala. Sudah nyala. Nah, cuman kadang ini nyala itu apinya. Pengganti kompor. Kompor gas ya ini, luweng irit. Luweng. Ya agak lama sedikit tapi kan matangnya itu loh sempurna mengirit. Ngopi. Ini Mas Santo masih berusaha nyalakan api ini. Nah, itu sudah nyala itu api ini. Bila kayu cilik-cilik gula. Lihat lah, pakai jungle juga ini. Jungle untuk kan juga bisa ini. Pas banget ini. Udah nyala nih, teman-temanku. Ini kalau teman-temanku belum tahu, nyalakan di tungku. Bahasa Indonesia ini tungku, bahasa Jawa nih luang. Luang. Nah, tungku bahasa Jawa ini luang, Mas Anto. Ini tempatnya di desa-desa gini nih, teman-teman. Jadi pakai luang, pakai tungku kalau masak itu mayoritas di desa itu. Bukan membara toh. Yes, mulai membara itu. Apinya sudah besar. Tidak tahu nanti untuk masak apa ini, Mas Anto. Ini biar tahu teman-temanku, Mas Anto kalau masak pakai tungku kayak gini, nyalakan apinya
biar enak. Ya nanti rasa masakannya itu ditunggu sama kompor gas itu ya beda rasanya. Mau bangga sendiri. Saya cukup sekian dulu. Ini biar teman-temanku tahu cara menyalakan tungkunya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, banyak rezeki nih, panjang umur, dan dimudahkan dalam kerjaan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.